Selebgram Hana Hanifah mendadak memberi kabar mengenai perselingkuhan di media sosialnya. Yang makin disorot, model berusia 28 tahun itu blak-blakan soal perselingkuhan ketika baru saja menikah dengan kekasihnya yang bernama Randy yang baru berjalan selama 1 bulan. Bintang sinetron Jaka Tingkir dan Wali Songo bak begitu sakit hati lantaran merasa trauma usai diselingkuhi hingga membuatnya mempertanyakan kelebihan dari diri sendiri. Sontak, Hana Hanifah merasa mengalami krisis percaya diri dan khawatir untuk percaya lagi dengan pria lain. Sebab, rasa trauma diselingkuhi dan dibohongi membuatnya bingung serta kehilangan arah untuk kembali menjalin hubungan atau sekedar memaafkan sosok yang menduakannya. Dari feed di Instagramnya, tak lagi nampak foto pernikahan dan prewedding Hana Hanifah bersama suaminya. Namun, Hana Hanifah sendiri belum memberi konfirmasi meski diduga kuat saat ini sedang dalam proses cerai.